33 atlet yang terpilih melalui pertandingan lompat tali prestasi tinggi peringkat kebangsaan baru-baru ini bakal mewakili Malaysia ke pertandingan lompat tali Asia dan Pasifik. Ia dijadual berlangsung pada 14 hingga 22 Ogos nanti di Incheon, Korea Selatan. Pertandingan lompat tali prestasi tinggi peringkat kebangsaan ini diadakan selama 2 hari pada 22 dan 23 Jun lalu. Ia melibatkan 289 penyertaan pelajar di seluruh Malaysia. Sebanyak 4 kategori dipertandingkan, antaranya single rope team speed, double dutch bar speed, single rope team freestyle dan double dutch freestyle. Presiden Persekutuan Lompat Tali Malaysia, Sheful Anwar Ishak berkata, sukan lompat tali ini dapat membantu mengurangkan masalah kesihatan terutama masalah obesiti. Pertandingan lompat tali prestasi tinggi adalah pertama kali kita lakukan pada tahun 2019 ni. Kali yang sebelum-sebelum ini adalah kita buat pertandingan lompat tali berirama, yang mana pertandingan inilah untuk kita pendedahkan pada semua kanak-kanak dan remaja tentang sukan lompat tali secara asas. Sukan lompat tali telah bermula sejak tahun 1999 dalam kempen kesedaran kesihatan jantung. Pada tahun lalu, atlet lompat tali Malaysia telah membawa pulang 10 emas, 15 perak dan 12 gangsa pada pertandingan lompat tali peringkat ASEAN di Bangkok, Thailand. Sukan lompat tali ini merupakan salah satu alternatif untuk mereka terus menjaga kecergasan diri, memandangkan ia merupakan sukan yang mudah dan selamat. Arfahdin Ratizi Abdul Halim melaporkan.